Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Metro. Era Fazira tidak tolak jodoh bukan Melayu. Kuala Lumpur, saya tak ada masalah untuk berkawan atau berkawin dengan bangsa lain, kata penyanyi dan pelakon popular Era Fazira. Era 47 berkata sejak dulu sehingga sekarang dia tidak pernah menyekat sekiranya jodoh yang hadir bukan dalam kalangan orang Melayu. Perhubungan yang terjalin dengan seorang bukan Muslim boleh membuka ruang untuk mereka mendalami agama Islam dengan lebih dekat. Saya sentiasa alu-alukan walaupun jika jodoh yang datang bukan dalam kalangan orang Melayu. Saya anggap sesiapapun boleh Muslim yang mahu mendekati saya adalah kerana mereka mahu mendalami agama Islam, katanya ketika ditemui pada majlis tayangan film terbaru lakonan Kongsi Raya di sebuah pusat beli belah di sini. Era berkata mungkin juga seorang berlainan bangsa mendekati dirinya karena mereka berminat untuk mendalami budaya berbeza. Era berkata dia pernah berpasangan dengan seorang bukan Melayu. Sekian berita hari ini, sekian terima kasih.